Kiu kiu, tukuru kuk, kukru, kukru, empuk ceru, empuk ceru, empuk ceru, kuk. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ku ingin badan gue pegel-pegel banget nih. Emang lo abis ngapain, abis nguli? Ya kagak lah, gak tahu nih dari kemarin merasa gak enak nih badan. Lu mau tahu cara ngilangin pegel-pegel badan? Nih lihat dong cara gue. Gue kasih gerakan senam yang bikin badan lu seger lagi. Emang kayak gimana sih caranya? Let's go! Coba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima! Badan lu udah mengkak juga. Kayak gua nih keren, badan gua sispek. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Lu jangan sombong gitu dong. Bisanya main fisik, main dong otak. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Ayo jago. Dia
Udah-udah, dengerin tuh ada pengumuman dari Pak Saek. Anak-anak, pengumuman. 3 minggu lagi, kita akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Dan untuk bakal calon ketua OSIS adalah Andra dan Boy. Kalian siapkan visi dan misi untuk kampanye. Persiapkan diri kalian ya. Pilih yang terbaik menurut kalian untuk kemajuan sekolah kita. Jangan lupa ada 2 kandidat, Boy dan Andra. Pokoknya jangan salah pilih ya. Boy, lu yakin mau jadi calon ketua OSIS? Kagak-kagak, males gue, ngapain jadi ketua OSIS? Sepasti J, gue pasti menang kok. Satu sekolah pasti akan milih gue. Ya udah, nanti kita bakal jadi tim sukses lu dah. Ntar gue suruh anak-anak buat milih lu. Nih, udah gue buatin pamflet kampanye lu. Tinggal disebar aja, gampang. Gaji banget. Apaan, lu duluan juga? Ah, gak jelas lu. Wah, gak penting. Andra, kamu kita dukung ya jadi ketua OSIS. Ah, mana mungkin saya terpilih, Bom. Kamu hebat, Ra. Percaya, kamu itu berprestasi. Semua siswa tahu, kamu yang terbaik. Boy, Indra, lu tuh gak cocok jadi ketua OSIS. Gua itu lebih terkenal daripada lu. Lu jangan kayak gitu dong. Siapa tahu teman gue yang terpilih jadi ketua OSIS. Kita kan udah belajar suara demokrasi. Setiap orang berhak atas pilihannya masing-masing. Iya, kita harus saling dukung demi menjaga nama baik sekolah. Ada Bu Olive, ada Bu Olive. Ada apa kalian ribut-ribut? Coba jelaskan. Dia duluan, Bu, ngatain saya. Mohon maaf, Bu. Awalnya saya sedang duduk bahas pemilihan ketua OSIS. Tiba-tiba Boy dan teman-teman datang langsung ngatain saya kalau saya tidak layak menjadi kandidat ketua OSIS. Spontan. Teman-teman saya tersinggung. Yang menentukan layak atau tidaknya jadi ketua OSIS itu adalah pada saat nanti kalian kampanye. Dan yang paling banyak dipilih oleh teman-teman dialah yang jadi ketua OSIS, paham? Paham! Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang we'll be right back.
wakilmu yang dapat dipercaya. Kepada pelayan setia di bawah undang-undang dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Baiklah, akan saya umumkan hasil pemilihan ketua OSIS yang sudah selesai dilaksanakan. Maka dengan ini diputuskan ketua OSIS periode 2023-2024 adalah Boy. Maaf, Bapak salah. Yang menjadi ketua OSIS adalah Andras. Selamat Yandra, maafin gue. Ya, gak apa-apa Boy. Kita harusnya bersatu demi kemajuan sekolah ini. Kalau kita bisa kompak, pasti sekolah ini akan lebih baik lagi. Yandra, gue terlalu sombong. Gue terlalu meremehkan orang lain. Padahal gue jauh lebih banyak kekurangannya. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Kini kau tak